Kata Nabi, ya Ali, bi'sas sadiq alladhi yuqassiru fi sadiqi. Teman yang buruk itu orang yang kurang menghargai temannya, orang yang membeberkan rahasia-rahasia temannya. Imam Ghazali bilang, memilih teman harus berakal cerdas, memilih teman harus punya akhlak baik, memilih teman harus memiliki kesolehan, ketaatan, biar kita ketarik jadi soleh. Memilih teman yang baik adalah teman yang tidak yang diomongin duit mulu, tidak hubbud dunia. Inilah pentingnya pertemanan. Maka Nabi memberikan informasi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dua indikator teman yang buruk. Satu, sembrono sama temannya. Dua, wayufsi sirra, ifsa'u sir, membeberkan rahasia. Itu adalah bukan teman yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, bi'sas sadiqu alladhi yuqassiru fi sadiqihi, seburuk-buruknya teman yaitu orang yang teledor pada temannya. Wa yufsi sirrahu, dan ia membeberkan akan rahasia-rahasia temannya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, benar ya? Malam hari ini kajian kita masih berbicara wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berbicara pentingnya memilih teman yang baik. Saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mencipta kita, telah mengingatkan di dalam Al-Quran betapa pentingnya kedudukan teman dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Lebih-lebih baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak dalam hadis-hadisnya, termasuk pada malam hari ini kita akan bedah betapa pentingnya memilih teman yang baik dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran pada surat Zukhruf ayat 67, Allah menyampaikan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah, teman itu pada hari kiamat pada akhirnya satu dengan yang lain menjadi musuh, kecuali yang bisa membantu adalah teman yang bertakwa. Betapa Allah mengingatkan pada surat Zukhruf itu pentingnya seorang muslim memilih teman. Tingginya derajat seseorang tidak lepas karena dikelilingi teman-teman yang baik. Demikian pula saudara,
rendah dan jatuhnya seseorang dalam hidup dan kehidupan ini karena jujur, salah dia bergaul, salah dia memilih teman. Sebab teman yang baik itu, saudara, laksana matahari yang tidak pernah terbenam, sementara matahari terbenam. Ini matahari tidak pernah terbenam, memberi kebaikan dalam setiap cahayanya. Begitulah teman yang baik, laksana embun yang tidak pernah hilang. Meski embun yang sebenarnya hilang, dia memberikan kesejukan di pagi hari kepada siapapun. Itulah teman. Oleh karena itu, betapa penting kita memilih pertemanan dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Teman itu adalah orang yang memiliki keyakinan kuat tentang kecintaan kepada sesama, kepada orang lain. Inilah hakikat pertemanan, saudara. Ketulusan kepada temannya di dalam ikatan cinta kasih pada syariat ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu, kajian kita malam hari ini, kata Nabi, satu hari Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajah dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Ali, bi'sas sadiq alladhi yuqassiru fi sadiqi. Teman yang buruk itu orang yang kurang menghargai temannya, orang yang membeberkan rahasia-rahasia temannya. Itu adalah teman yang buruk. Kau jangan berteman dengan dia, karena itu akan merugikanmu. Ini teman, saudara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi. Teman yang terbaik di mata Allah, kata Nabi, adalah orang yang paling baiknya kepada temannya. Orang yang paling banyak ganjarannya di mata Allah adalah orang yang memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Betapa penting kita untuk memilih teman. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, orang itu akan mengikuti kebiasaan temannya. Hendaklah anda pikir-pikir dulu dengan siapa ia berteman. Ini teman. Teman yang baik itu kayak minyak wangi, saudara. Kayak minyak wangi. Dimana walaupun kita tidak dapetin wanginya, minyaknya, enggak bersentuhan, tapi kita dapat aroma dan baunya, wangi banget, padahal kita enggak beli. Itulah kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, jadi kebawa wangi, kebawa wangi. Bagaimana orang yang namanya Bilal bin Abi Rabah, hitam, legam, jelek, itulah Bilal. Ngomongnya cadel, Bilal antara kulit dan rambut sama, saking apanya? Putihnya. Saking apanya?
Kalau kita kan hitam, rambut mau beda sama kulit. Ini sama. Tapi tidak ada satupun orang yang menjelek-jelekkan Bilal. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang terbaiknya orang. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat? Kalau Jumat ditanya, Bilalnya siapa? Nama keren, Bilal. Tidak kelihatan hitamnya dia. Tidak kelihatan jeleknya dia. Karena dia bergaul, keseret dengan minyak wangi. Menjadi wangi adanya. Itulah bergaul dengan tukang minyak wangi. Berbeda kita bergaul dengan tukang las. Ini mohon maaf, bukan jelek-jelekin orang tukang las. Ini contoh doang. Bergaul dengan tukang las, walaupun kita enggak kena apinya, enggak kebakar, paling tidak kita kena asapnya jadi kotor. Kenapa kotor? Bergaul tukang las. Begitulah. Artinya, satu gambaran bergaul dengan orang buruk, kebawa buruknya kita. Begitu. Kebawa buruknya. Kenapa? Karena itu kita harus pandai menyaring dan memilih teman. Tidak boleh kita asal bergaul. Udah bergaul mau jangan pilih-pilih dengan siapa kek. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada teman kita hobinya mancing, kita temenin. Enggak apa-apa. Kita mancing. Tapi kita, ke waktu kita ngaji, kita ikut ngaji. Tapi waktu kita ngaji, bang gua repot. Lo jalan gua temenin. Masa gua ngaji lo kagak temenin, namanya lo menang sendiri. Ini enggak bisa. Bukan teman. Kalau lo mancing gua ikut, gua ngaji, lo ikut ngaji. Namanya berteman yang baik. Kalau kita, dia maksiat kita ikut, kita bener enggak, nah ini bukan teman. Ini orang mau menjerumuskan kita. Kita harus pandai bergaul. Tidak bisa dalam hidup, salah kita bergaul, salah kita melangkah. Tidak sedikit anak-anak kaum muslimin rusak, keluarganya orang baik, terjebak pada narkoba, gara-gara apa? Teman. Beneran? Teman. Maka pandai-pandai kita memilih teman. Tidak boleh kita asal berteman. Nabi telah menyuruh kita, falyandur ahadukum man yukhalil. Pikirin seorang kamu dengan siapa dia berteman. Salah. Kalau kita temannya tukang maksiat, kebawa maksiat. Orang tuh gak perlu nanya, lo ini bener apa kagak? Jangan. Gak perlu kita ngetes orang tuh, gak perlu interview. Lo bener apa kagak? Gak perlu. Tapi cukup berteman dengan siapa dia. Kata ulama, la tas'al anil mar'i wasal an qarini. Li'annal qarina lil muqarini yaqtadi. Jangan kau tanya seseorang perilakunya. Tanya aja temannya bagaimana. Sebab orang berteman akan mengikuti temannya. Dia ada mengaji apa kagak? Tanya aja bergaul sama siapa. Si Anu ada mengaji kagak mancing mulu. Dia tukang mancing. Enggak mau. Enggak bisa. Enggak perlu kita. Maka orang tuh harus pandai berteman. Hidup tidak boleh berada di bawah kemunafikan. Hidup ada hitam, ada putih. Jelas, itulah hidup. Dan berteman diatur oleh agama. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu, bagaimana teman yang baik? Bila kita hendak mengadakan pertemanan, supaya agama kita bagus, dunia kita bagus, kita harus menentukan kriteria teman dalam Islam. Setidak-tidaknya kita memilih teman satu, al-aql, memiliki cerdas otak.
Jangan kita bergaul dengan orang yang tidak ngerti. Kalau kita bergaul sama orang yang kagak ngerti, mohon maaf bahasa gampangnya, yang bodoh gitu, yang akalnya belet gitu, itu akan repot. Mungkin kita menjadi bintangnya di komunitas itu karena kita paling pintar. Tapi kita akan menjadi katak dalam tempurung. Perasaan kita hebat, main dong keluar. Dia bingung tuh kodok, tahu tempurung enggak? Tempurung tuh batok kelapa. Ini batok kelapa, tuh kodok adanya di sini. Kata dia, luas amat ini ya negeri, luas. Pas pecah batoknya, dia bingung. Ada kreok, begitu. Ada celeduk, ada ini. Dia bingung. Begitulah orang, melek. Melek, pandang dunia. Bergaul sama orang cerdas. Sebab kalau orang bodoh, pikirannya mau nolong kita, padahal mau jerumusin kita. Orang bodoh, ngomongnya kayak iya. Maka bergaul sama orang cerdas. Biar kita rada ke bawah cerdasnya. Yang tadinya gak cerdas, jadi ke bawah cerdas. Gara-gara bergaul sama orang cerdas. Itu satu. Di dalam kita ada berteman. Gak bisa kita. Karena teman yang tidak cerdas, kepengenan dia nolongin kita, pada akhirnya dia ngancurin kita. Yang kedua, teman yang baik itu memiliki husnul khuluq, perilaku yang baik. Kita dilarang berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Enggak boleh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, la tusahib kadzaban, anda jangan berteman dengan orang yang tukang bohong. Pencitraan, pencitraan, jangan begitu. Tukang bohong, sebab apa? Orang tukang bohong itu bisa mendekatkan yang jauh dan bisa menjauhkan yang dekat. Tadinya teman dekat jadi rusak gara-gara dia bergaul sama tukang bohong. Dibohongin, rusak akhirnya. Karena dia salah melihat pakai kuping gara-gara mendengar tukang bohong. Dibohongin, mau aja. Jadi repot akhirnya. Ini berteman, saudara. Harus kita berteman dengan orang yang baik. Imam Dhunnun Al-Misri, makamnya di Mesir. Sayang Ustaz Sardi enggak ziarah ini mani. Kelewat, enggak mau itu kendaraannya. Tapi saya nyampe di makamnya. Jadi habis makam daripada pengarang Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani ke kiri, sebelum makam Uqbah bin Amir ke kanan, di situ ada makam seorang sufi besar dari Mesir, namanya Thauban, panggilannya Dhunnun Al-Misri, sufi dari Mesir. Kata Dhunnun Al-Misri, bisuhbatis solihin tatibul hayat, bergaul dengan orang baik itu hidup jadi bahagia. Jadi kebahagiaan itu kita bila bergaul dengan orang baik. Orang baik. Dan kebaikan itu seluruhnya pada teman yang baik. Kalau kita lupa, dia ingetin. Teman yang baik. Kalau kita ingat, dia tolongin. Teman yang baik. Teman yang baik itu enak. Nganterin kita ibadah. Memberi solusi terbaik sama kita. Memberi jalan keluar pada problem hidup kita. Sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin adanya. Itu bergaul dengan teman yang baik. Yang baik. Dan kalau mau cari contoh pertemanan yang tinggi, yang diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana pertemanan antara Nabi dan Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar. Ini teman. Saling bantu membantu. Al-Quran mengatakan, idh qala li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Seketika berkata Nabi kepada sahabatnya, maksudnya Abu Bakar,
Jangan bersedih, Allah bersama kita. Abu Bakar bingung saat Nabi ada di Gua Sur. Guanya kecil, muat orang satu doang. Gua Sur. Naiknya lumayan lama, 4 jam. Naiknya tinggi banget. Kalau Gua Hiro, bentarlah sejam setengah naik dengan ngaso-ngaso. Karena 600-an meter doang tingginya. Tapi kan muter-muter begininya ini nih. Sampai puncak. Gua Sur tinggi. Muat orang satu. Abu Bakar bingung. Kenapa kau bingung? Ini kalau lihat orang kafir, ini mesti ketemu kita. Enggak bisa. Allah kasih mukjizat kepada Nabi. Itu laba-laba bikin sarang di pintu gua. Laba-laba, burung merpati ngeram di atasnya, atas pintu gua. Kalau orang lewat, terbang gak burung? Terbang. Sarang laba-laba, kalau orang masuk, bubar gak? Bubar. Orang kafir bingung, gak mungkin dia masuk. Padahal kalau dia begini nih, kena. Imam Busiri tulis tuh di dalam burdahnya, Dhunnul hamama wa dhunnul ankabut ala khairil bariyati lam tansud walam tahumi. Mereka kira itu yang namanya burung merpati kagak ngeram di situ. Mereka kira yang namanya laba-laba enggak bisa bikin sarang. Sarang. Enggak mungkin ini Muhammad masuk. Begitu kata dia. Kenapa? Kata Imam Busiri, wiqayatullahi agnat ammudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Kalau Allah sudah kasih benteng, kasih penjagaan, enggak perlu daripada tameng, enggak perlu pakai penjagaan macam-macam, cukup dengan laba-laba aja selamat. Maka Abu Bakar nangis, bagaimana kalau sampai Nabi ketangkap oleh kafir Quraisy, Islam enggak nyampe ke Reo, Islam enggak nyampe ke dunia, Nabi mati, ini bagaimana? Bingung Abu Bakar, sedih, sedih. Abu Bakar nangis, tapi Nabi mengatakan, la takhzan. Inna Allah ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, tenang, tenang. Allah bersama kita. Tenang, ada Allah. Ketika Abu Bakar terpuruk, Nabi beri motivasi dan semangat. Bagaimana Abu Bakar memotivasi Rasulullah? Ini teman. Waktu perang Badar, insyaallah besok Sa'ban kita akan ke Mekah, ke Madinah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Biasa penutupan pengajian di Mekah, di Madinah, kita orang ngaji-ngaji keliling Jabotabek ini. Sa'ban kita berangkat 28 Februari insyaallah dengan teman-teman. Di Badar sahabat meninggal dunia 14. 313 tentara muslim melawan 1000. Menang. Ada yang gugur jadi syahid 14. 6 dari Mekah muhajirin, 8 dari Ansar dari Madinah. Nabi jatuh tersungkur. Guling-guling tuh Nabi dengan sahabat jatuh 14. Nangis. Nangis. Kata Nabi, ya Allah, bagaimana ini? Sahabat-sahabatku pada wafat. Islam ini enggak mendunia. Begitu. Nabi tersungkur nangis. Abu Bakar yang ngangkat pundak Nabi. Ya Rasulullah, la taksa. Innallaha ma'ana. Rasulullah, jangan sedih. Ada Allah. Nabi senyum. Bagaimana waktu Abu Bakar terpuruk, Nabi mengingatkan. Bagaimana waktu Nabi terpuruk, Abu Bakar mengingatkan Nabi. Begitulah pertemanan. Memilih orang yang husnul khuluq, yang akhlaknya baik. Ini adab berteman.
Kita enggak boleh. Al-Quran menyatakan al-akhilla'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Imam Ghazali memperinci itu. Kita carilah teman yang berotak cerdas. Cari. Begitu. Cari. Yang cerdas. Cari teman. Apalagi ini baru teman, apalagi pemimpin. Yang cerdas. Gitu. Jangan fura-fura, fara-fara, fufafa. Begitu. Jadi yang cakep, yang cakep. Cakep, cakep. Bagus. Berteman. Ini bagaimana ini? Diajarkan dalam Islam memilih teman. Yang ketiga, teman itu soleh, rajin ibadah, bertemanlah sama dia. Berteman sama yang rajin ibadah, biar kita ketarik rajin. Di dalam berteman, ketarik rajin. Jangan kita berteman dengan tukang maksiat, nantinya kita bakal ketarik ke bawah maksiat. Itu berteman. Sayyidina Al-Qamah Al-Ataridi, ketika sebelum wafat beliau panggil anaknya, bagaimana cara berteman sesudah abah meninggal dunia. Begitulah orang tua yang baik. Kata Al-Qamah, ya bunai, idza aradta suhbata insanin fashab man idza khada'tahu sanaka. Kata Al-Qamah Al-Ataridi, anakku, bila kau mau berteman dengan orang, bertemanlah man idza khadamtahu sanak, bertemanlah dengan orang yang kalau membantu dia, dia jaga engkau, dia jaga. Jangan nasal. Wa in sahibtahu zanaka, kalau kau bergaul dengan dia, dia menghiasi kamu, kamu jadi bagus, jadi tambah bagus. Itulah teman. Jangan asal teman, maunya ditolong mulu, nolong gak mau, itu gak benar. Carilah teman yang memiliki kesolehan. Mana lagi cara kita mencari teman? Teman yang tidak, yang diobrolin dunia mulu dunia. Kalau teman yang diobrolin dunia mulu, ntar kita kebawa sombongnya. Ada orang bergaul sama orang kaya, gayanya doang. Kalau ada temannya dia beli handphone, alhamdulillah teman gue punya handphone baru. Handphone apaan? Oppo. Ya handphone Jawa, Jawa. Enggak kayak teman gue iPhone. Begitu dikata Jawa, kan menghina banget. Mana handphone saya Oppo lagi ya? Begitu. Kurang ajar enggak tuh begitu tuh. Tuh, tapi dia enggak punya apa-apa. Yang dibanggain temannya, teman gue kebeli Fortuner. Temannya mulu, lu punya apa? Kebala somo sama orang kebeli motor, ngenyek banget. Tuh, kebawa gayanya doang. Kayanya kagak, gayanya doang. Gayanya. Berteman sama tentara, gayanya doang kayak tentara. Orangnya mau kagak. Sama bini aja merengket. Tahu merengket enggak? Begitu saudara, gayanya doang, gayanya. Jadi kita teman itu enggak boleh asal. Kita diatur oleh agama, jangan asal. Karena Nabi menyampaikan bi'sas shiddiq, teman yang buruk di antara cirinya dua, dan ini kita harus jauhi. Dan ini pesan Nabi, bukan kepada Imam Ali saja, kepada kita bersama. Satu, alladhi yuqassiru fi shodiqi, teman yang buruk indikatornya dia teledor sama temannya, pengennya gigit mulu, enggak mau dia digigit, pengennya dibantu mulu, enggak mau dia bantu. Ini bukan teman yang kaya begini, bukan teman yang baik. Pengennya dibantu mulu tapi dia enggak mau bantu. Ini bukan teman yang baik. Teledor sama temannya. Yang kedua, wayufsi sirrah, membeberkan rahasia. Orang itu ada kekurangan, maka kekurangannya tidak boleh kita bedah. Begitu. Yang kayak begitu enggak layak jadi teman.
Begitu. Lebih parah ada orang gurunya dia celak, ah yang kayak begitu bukan teman. Close. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita bergaul kita bakal rusak. Pastikan. Itu begitu. Itu bukan teman. Sebab teman yang baik adalah teman yang tidak teledor pada temannya. Teman yang baik amat sangat menjunjung tinggi harga kesetia kawanan di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim, saudara. Karena itu memilih teman yang baik enggak boleh kita asal teman. Imam Ghazali bilang memilih teman harus berakal cerdas, memilih teman harus punya akhlak baik, memilih teman harus memiliki kesolehan, ketaatan, biar kita ketarik jadi soleh. Empat, memilih teman yang baik adalah teman yang tidak yang diomongin duit mulu, ibadah, tidak hubbud dunia, karakternya tidak buruk. Teman yang baik, teman yang memiliki kejujuran. Sebab teman yang buruk seperti Fata Morgana, nampak ada air sebetulnya tidak, nampak bagus sebetulnya tidak bagus. Maka berteman harus pilih-pilih. Rusaknya orang gara-gara salah berteman. Jangan sampai kita salah milih kolom. Salah milih kolom, kita akan terjebak pada apa yang ada di isi kolom tersebut. Ini berteman, saudara, enggak boleh. Karena kita penting menjaga agama kita. Dan teman yang baik itu akan nolongin di akhirat. Nolongin. Sampai dibilang begini nanti di akhirat, ada orang tadinya mau masuk neraka. Imam Qalyubi tulis dalam kitabnya An-Nawadir hadis ini. Orang ini amal baik, amal buruknya, banyakkan amal buruknya. Sehingga sama malaikat diseret mau dibawa ke neraka. Malaikat Jibril diutus oleh Allah. Ya Jibril adrikhu. Paranin tu orang, was'alhu, tanya sama dia. Hal tuhibbu ahadan yuhibbu aliman. Apakah anda cinta sama orang yang orang itu cinta sama ulama? Dia pikirin, karena pertanyaan sebelumnya ditanya, ente sama kiai demen apa kagak? Dia jawab, kagak. Kagak demen sama kiai. Sama kiai, nyelak mula sama kiai. Ada kiai maju lagi ke banggung, gemuk, badannya gede, dia langsung aja. Pasti jarang puasa, tandanya gemuk, ada aja. Naik lagi kurus, dia kata, pasti diomelin bininya mulu, tandanya kurus. Enggak ada yang bagusnya, enggak ada yang bagusnya, jelek. Dia salah, orang selalu salah. Maka ditanya, apakah kau cinta sama ulama? Dia bilang tidak. Itu di akhirat jujur. Lalu ditanya sama malaikat Jibril satu lagi, cinta enggak sama orang yang orang itu cinta sama ulama? Dia mikir, oh iya, saya punya tetangga demen banget ngaji. Gua sih enggak pernah ngaji. Gitu. Gua memikirinnya ngatur biji, bom, benteng, luncur, ngaji, ngatur biji. Ini orang yang paling kurang rapinya, orang yang main catur. Di mana kurang rapinya? Mikirin raja sampai puyeng. Yang raja kagak mikirin dia. Benar enggak? Tuh raja mikirin kita enggak? Lah kagak. Ngapain kita mikirin dia? Mendingan mikirin Allah yang mikirin kita. Benar enggak? Raja mau begitu yang harus dipikirin. Begitu. Mikirin mau Allah. Ini ditanya, kamu ini punya teman gak yang temennya demen sama ulama? Dia jawab, tar dulu. Oh iya, saya punya teman demen banget ngaji kemana-mana. Gue sih kagak pernah ngaji, tapi sama dia gue demen. Kata Allah, Jibril, panggil tuh orang,
berikan syafaatnya kepada orang ini biar dia masuk surga. Coba, gara-gara punya teman yang demen ngaji, jadi masuk surga. Yang tadinya kita nggak ngaji, hanya gara-gara berteman. Inilah pentingnya pertemanan. Maka Nabi memberikan informasi kepada Imam Ali bin Abi Thalib dua indikator teman yang buruk. Satu, sembrono sama temannya. Bukannya bantu, ngenyek mulu. Ngenyek. Apa itu ngenyek tuh ya? Nyinyir, nyinyir. Ini namanya teman yang buruk. Dua, wayufsi sirra. Ifsa usir, membeberkan rahasia. Itu adalah bukan teman yang baik. Bukan teman yang baik. Jadi kita harus pandai, saudara, memilih pertemanan. Diatur oleh agama. Sebab teman akan membawa pertemanan. Membawa, nyelamatin kita nanti di akhirat. Maka kalau kita punya teman, kita bilang sama dia, bang, nanti nih ya, kan gua udah temenan nih sama lu nih. Kalau lu nanti masuk surga, gua masuk neraka, ingat-ingat gua ya. Biar gue masuk surga. Tuh begitu. Namanya berteman. Berteman. Jadi teman tuh begitu. Teman. Begitu. Makanya kalau berteman aja sama penguasa, kita bilangin. Yang kemarin berteman sama penguasa, tolong handphonenya jangan dimatiin. Takut ditelepon. Jadi menteri. Begitu. Tapi kayak model ini kayaknya kagak milih marinnya kayaknya ini. Begitu. Begitu. Jadi berteman itu penting. Berteman. Jadi jangan salah kolam, saudara. Jangan salah berteman. Ini penting. Pada akhirnya teman di akhirat gak ngakuin, gua gak kenal dia. Begitu. Dan itu adalah rugi. Mengapa kita harus berteman dengan orang soleh? Supaya kita ketarik jadi soleh. Mengapa kita kudu demen ziarah kepada orang-orang soleh? Ini mau haul solo, haul solo. Haul, Habib Ali Al-Habsyi. Yang punya Simtuddurar. Kenapa? Karena akan ketarik kita. Berupaya, pengen nyontoh perilakunya. Kita kagum, ini orang udah mati. Bisa ngasih makan sama orang banyak. Udah mati. Kuburannya bukan di sini lagi, di Yaman, di Hadramaut. Tapi hotel jadi penuh. Orang Kristen hidup. Dia bisa ngasih makan. Hebat sekali. Amaliannya apa? Gua pengen nyontoh. Begitu. Bergaul sama orang soleh. Bergaul sama orang soleh. Enak. Penting. Maka kita jangan salah berteman. Coba kita lihat. Salah kita berteman, rusak kita punya hidup. Hanya gara-gara salah berteman, ke bawa-bawa. Ada orang punya temannya kiai, udah dianggap kiai aja sama temannya, usrad, udah usrad aja dipanggilnya pe usrad. Ya Allah, begitu. Gara-gara berteman sama siapa? Sama kiai, udah dipanggil ustad aja. Dia bingung. Bagaimana nih ya kalau nanti disuruh baca kitab, kan bergaul sama kiai. Untung otaknya cerdas. Gara-gara bergaul sama kiai yang cerdas. Bang, lu kan bergaul sama kiai, tolong nih bacain kitab. Begini bang, begini. Saya gak ada kacamata. Gak ada kacamata. Kalau pakai kacamata, saya bisa. Itu temennya dibeliin tuh kacamata dari Trias Optik. Nih ada kacamata, lu bacain kitab. Kan udah gua bilang, kalau pakai kacamata gua bisa. Kalau baca kitab ya gua kagak. Kalau pakai kacamata bisa. Kalau baca kitab ya kagak. Gua kira lu bisa. Lah kan gua kagak. Begitu. Lihat tuh yang ikut-ikut sama kiai, santri ikut sama kiai, kiainya masuk makan menu enak, itu santri ikut enak juga menunya. Bener enggak? Gara-gara apa? Berteman. Begitu. Lah kiainya kagak ada, dia masuk, diusir. Siapa lu? Begitu. Bener enggak? Tuh berteman. Jadi jangan salah berteman, saudara. Repot. Berteman.
barang murah dimasukin ke sogo, ke pim, mahal-mahal. Barang bagus dijual di kolong bayoran, murah. Benar enggak? Benar enggak? Tuh, berteman. Maka kita jangan enggak berteman. Berteman sama kiai. Udah jadi ustaz aja. Berteman sama kiai. Udah bagus. Dikit-dikit agama ngerti. Gua pernah denger nih sama kiai. Kalau begini enggak boleh. Tuh, gara-gara berteman. Sampai temannya, lu ustaz kalau begini, lu ustaz. Begitu. Mimpin tahlil. Dia bingung. Bagaimana itu cara berhentiinnya itu ya? Tahlil sudah bisa. Abdulul Dikri, la ilaha illallah. Dia baca aja la ilaha illallah. Udah hampir 100. Dia bingung berhentinya bagaimana tuh kiai itu waktu mimpi itu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia bingung nih cara berhentinya. Dia tepuk tangan. Itu jamaah tepuk tangan. La ilaha illallah. Jamaahnya ikut nih bagaimana lagi ini ya. Gimana? Dia bingung. Begitu. Dia bingung. Nah, itu gara-gara kagak perhatiin. Begitu. Tapi kalau dia cerdas, dia karang-karang aja. Allah Allah mengkana durenan wa kokosan orang butan. Orang ada tanwin-tanwinnya ini. Gitu. Bukan ini nama buah-buahan. Begitu. Perhatiin biar ngerti. Begitu. Bergaul di majelis kudu bisa. Begitu. Orang bakal suruh kita gara-gara bergaul dengan majelis. Kalau orang demen ngaji udah panggil ustaz aja. Beneran. Kita kudu mengerti. Kalau enggak repot kita, repot. Begitu repot. Maka kita kudu paham. Paham dan pentingnya berteman adalah luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngingetin kita, bergaullah dengan tukang minyak wangi. Biar kita kebawa wangi. Jangan bergaul dengan tukang las, mohon maaf, sebagai filsafat doang. Bukan menjelekkan pekerjaan, kita kebawa asapnya. Ini penting. Jangan asal bergaul dengan orang mulia, kita ketarik jadi mulia. Bergaul dengan orang jahat, kita akan ketarik jadi jahat. Paling enggak baunya. Dia temannya maling, temannya dia nih. Begitu. Temannya dia aja. Kan kitanya kepada kagak nyolong, ke bawah juga. Tuh, gara-gara berteman. Maka kita harus pandai memilih pertemanan. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, milih menyendiri. Sebab manusia ada tiga. Ada yang pangkatnya nasi, yang kita butuhin saban hari. Ini teman pilih kayak begini. Kedua, ada yang pangkatnya obat, sewaktu-waktu aja. Jadikan ini kenalan, tapi bukan teman akrab. Karena sewaktu-waktu aja. Ketiga, ada yang pangkatnya racun. Yang kayak begini, jangan jadi teman. Ditaruh di depan, gak bisa. Di belakang, nginjekin kaki mulu. Kaki mulu, yang kayak begini susah. Jangan jadi teman, ribet. Ini pentingnya. Kata Nabi, ya Ali, bi'sa shodiq alladhi yuqassiru fi shodiqi wa yubsi sirah. Teman yang buruk adalah orang yang teledor kepada temannya, kurang hormat sama temannya, kurang sayang sama temannya, bahkan ia membeberkan keburukan-keburukan, aib temannya. Ini adalah orang gak benar. Yang kayak begini kita harus jauhi. Kalau bahasa orang cukup tandain, nah ini gak boleh jadikan teman. Gak bagus yang kayak begini. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita bersama teman yang baik, yang membawa kita kedekatan dengan Allah, yang membawa kita kedekatan dengan Rasulullah. Pentingnya bergaul dengan orang baik sehingga kita menjadi orang-orang baik. Kita berziarah kepada orang soleh itu pun agar supaya kita ketarik menjadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita.